Nama penyanyi pamungkas trending di Twitter hari ini, Sabtu 8 Oktober 2022. Bukan karena pamungkas merilis lagu baru, melainkan aksi panggung penyanyi lagu To The Bone tersebut tak senonoh hingga bikin geger warganet alias netizen. Video pamungkas manggung pun tersebar di media sosial dan jadi sorotan. Dalam video yang beredar, pamungkas terekam kamera menggesekkan HP penonton ke anunya meski telah dihapus. Namun video tersebut sudah kadung tersebar. Bahkan kini tengah trending tagar pamungkas dan jijik di Twitter pagi ini, Sabtu 8 Oktober 2022. Dalam video itu, terlihat pamungkas yang tengah tampil di acara Synchronize Festival 2022. Saat menyanyi, ia mengambil HP salah satu penonton lalu merekam dirinya dengan HP itu. Selesai merekam, ia pun menggesekkan HP itu di celananya bagian depan. Sontak penonton berteriak melihat aksinya. Setelah itu, ia mengembalikan HP tersebut. Aksi pamungkas itu pun menuai banyak hujatan dari para netizen. Pamungkas sendiri tampil dalam acara Synchronize Fest 2022 pada Jumat 7 Oktober 2022 di Gambir Expo, Kemayoran, Jakarta Utara. Sampai berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pamungkas. Namun pamungkas sendiri sudah membatasi kolom komentar Instagramnya saat ini.